teman-teman, jumpa lagi ya di episode kali ini, Mas Bro. Nah, saya akan memberikan tutorial tentang esen ikan nila yang disukai ikan nila nih. Ini apa tahu kan ini, Mas Bro? Ini daun bayam. Nah, caranya gimana, Mas Bro? Nah, ini kita siapkan pandan pasta ya. Nah, ini vanili, jangan lupa masih tetap kita kasih vanili yang seperti di video kemarin, Mas Bro, sama pandan ini ya, jangan ditinggalkan ya. Kita harus menggunakan ini, vanili sama pandan ya. Jangan lupa itu tambahannya, Mas Bro, daun bayam. Caranya gini, nah kita siapkan, Mas Bro, wadah gayungnya. Nah, kita kasih setengah aja, segini airnya, Mas Bro. Nah, ini aja, Mas Bro, kita aduk ya, kita simpan. Nah, kita aduk, Mas Bro, terus kita saring, Mas Bro. Kita saring. Masukkan ulas ya, Mas Bro. Jangan lupa kita saring. Biar ampasnya enggak ke bawah ya, Mas Bro. Daun bayam ini, Mas Bro. Nih. Warna daun bayamnya kayak gini, Mas Bro. Setelah kita daun pandan kita aduk dan masukkan daun bayam, kita peras ya kayak gini ya. Sekarang kita masukkan vanili bubuk. Vanili bubuk kita masukkan. Bungkus aja, Mas Bro, cukup satu bungkus ini aja. Kita aduk beberapa. Nah, setelah hancur panennya, kita jangan lupa kasih pasta, Mas Bro, pasta pandan, Mas Bro. Ini khusus buat esen ikan nila dicampur dengan lumut, Mas Bro. Nih, pandan, pasta pandan nih, Mas Bro. Kita takar satu sendok aja, Mas Bro. Aduk sampai rata, Mas Bro. Sampai kental. Kalau kemarin kan kita menggunakan marimas rasa melon, sekarang kita menggunakan bayam, daun bayam atau pohon bayam ya, bayam biasa aja, Mas Bro. Kalau bisa bayam merah, Mas Bro. Kita masukkan dalam botol, Mas Bro. Ini bisa bertahan 2-3 hari, Mas Bro. Ini, Mas Bro, pesta bayam.
SN Extra Bayam Mas Bro. Jangan lupa ditulis di kolom komentar ya Mas Bro kalau belum paham tentang membuat SN ini. Tolong tulis di komentarnya. Oke Mas Bro, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya Mas Bro ya. Karena subscribe itu gratis. Karena channel ini membutuhkan dukungan dari teman-teman ya. Makasih dan sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.